Ibu-ibu diduga mau maling motor karyawan Alfamart. Saat dipergoki katanya cuman mau ngetes doang. Baru-baru ini viral video seorang ibu-ibu yang tampak mengutak-atik lubang kunci motor milik salah satu karyawan Alfamart. Kenapa kamu naik? Begitu dipergoki sama karyawan Alfamart atau pemilik motor tersebut, ibu-ibu itu berkata dia cuma lagi ngetes doang. Ya aku cuma nak ngetes. Aku tadi mana? Sampai di mana? Itu motor aku, ngapa kamu naik? Ya, aku tahu. Kemudian karyawan Alfamart ini pun berkata kalau ibu itu maling namanya dan mau dilaporkan ke polisi. Sontak ibu itu langsung marah karena tak terima disebut maling. Masa polisi kau? Takut deh, polisi. Hak uang kamu naik-naik. Iya memang. Lah? Aku cuma ngetes, bay. Sampai di mana? Apanya sampai? Apanya bisa? Jalani. Maling namanya kamu nih. Maling? Kenapa kamu jalan nih? Dari tadi.